Halo Sobat Randiho, sekarang saya sudah berada di lokasinya show unit dari Grand Pasadena ya. Ini adalah tahap 2 dari klaster termewah dan bergengsi. Letaknya ada di Grand Boulevardnya Gading Serpong yang row-nya 45 meter, besar sekali. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat satu show unit dengan luas bangunan 229 meter square. Tentunya penasaran kan? Tapi sebelum masuk saya akan kupas sedikit nih. Ini carportnya bisa 2 mobil ya dengan skylight, sudah dapat nih semuanya ya. Dan di sini ada akses ke service area ya. Anda bisa lihat, oke. Nah, kita lanjut atau masuk ke dalam ya. Yuk. Nah, ini dilengkapi dengan smart door lock ya. Sangat keren, mereknya Dixon. Yuk kita masuk. Wow. Anda bisa lihat, begitu kita masuk, sebelah kiri kita disajikan ruang tamu atau waiting room yang begitu elegan ya. Dengan kombinasi interior design yang sangat mewah ya, sangat cocok sekali. Perpaduan warnanya juga masuk semua. Anda bisa lihat di sini ada console table ya. Lihat dengan elemen marmer impor nih dan kombinasi wallpaper ya. Nah, di sini ada view. Anda bisa lihat view taman yang di belakang. Fungsinya untuk ventilasi udara ya, sirkulasinya jadi cakep. Oke. Ya tentunya tamu kalau datang ke rumah ini ya sangat nyaman lah ya. Ya, jadi terpisah dari ruang living room. Lebar 10 ini sangat ideal sekali. Nah, begitu kita masuk ke tengah, teman-teman, di sini ada ruang keluarga, living room, yang disajikan dengan high ceiling banget. Mewah dan elegan. Anda lihat, tinggi sekali dengan balkon dari lantai 2 yang bisa view-nya ke sini. Nah, pada saat kita duduk di sini, jadi nggak mengganggu tamu atau tamu yang sedang duduk di sana juga nyaman. Nah, keluarga kalau mau dining, itu mejanya. Berikut dengan little pantry ya. Kita lihat. Di sini bisa 6 duduk atau 6 seat ya, 6 bak kursi. Sangat elegan perpaduannya. Drop ceiling-nya juga mewah ya. Dengan dikasih view backyard yang tadi tuh. Ya. Di sini ada backyard lagi. Tuh. Oke. Kalau tadi yang di samping itu maksud saya persis seperti di samping ya, fungsinya untuk sirkulasi udara ya dan pencahayaan tentunya. Nah, ini little pantry-nya nih. Teman-teman ya. Lumayan ya. Di sini ada sink untuk cuci-cuci tangan. Oke. Nah, sebelum ke sana, saya kasih lihat ini powder room untuk tamu tuh. Keren ya. Anda bisa lihat di bawah tangga aja semewah ini. Buset lah. Nah, ini yang saya nggak pernah lihat nih. Desain seperti ini dimanfaatkan di bawah tangga semewah ini. Oke. Oke, kita lanjut ke sini ya. Di sini adalah dapur. Dapur basahnya nih. Nah, di sini ada cermin-cermin ya, fungsinya untuk ya supaya terlihat luas. Nah, kalau saya langsung masuk ke sini, ini service area. Ada kamar mandi pembantu. Nah, kamar mandi pembantunya kecil sih ya, lumayan lah ya. Ya. Oke. Nah, begitu naik ke atas, di atas ada kamar tidur pembantu, ya. Saya ajak Anda lihat. Kamar tidur pembantunya juga nggak pengap. Lihat dari lorong yang tadi saya, dari carport itu kan ada service area yang saya bilang itu ada lorong. Nah, di sini tuh ada kaca tempernya, pencahayaan. Oke. Yuk kita lanjut ya. Turun di sini ya tentunya lalu lalangnya pembantu ya. Ya majikan nggak mungkin lah ya. Jarang lah. Yuk kita turun. Nah, guys, ini yang tadi lorongnya, service area. Jadi lalu lalang asisten rumah tangga di sini. Yuk, kita masuk lagi ke ruang tengah. Oke. Nah, di sisi kiri sini ya, dari pintu utama, kita lihat kamar tidur
tamunya atau orang tua. Ya biasa pasti buat orang tua lah ini. Dilengkapi dengan powder room di dalam ya. Yuk kita bisa lihat. Ya, ranjangnya juga tipe queen nih, lumayan. Perpaduan desainnya sangat elegan dengan panel-panel full. Ya. Drop ceilingnya juga keren. Nah, di sini guys. Dipadu dengan kamar mandi yang disekat dengan kaca tempered. Oke. Dan desainnya sangat elegan. Anda bisa lihat di situ ada sirkulasi. Ada jendela ya, pencahayaan fungsinya. Oke, lanjut. Kita langsung menuju ke lantai 2. Ya, tentunya sudah penasaran kalian. Oke. Yuk, kita menuju ke lantai 2. Tapi sebelum menuju ke lantai 2, di sini kita lihat ya. Adem banget nih. Ya, duduk living room, view-nya taman itu. Oke, teman-teman, kita langsung aja menuju ke lantai 2 ya. Seperti apa lantai 2? Yuk, lihat ya. Yuk, kita lihat tuh. Oke. Anak tangganya sangat elegan ya, pencahayaan juga dapat ya. Semua lantai dilapis dengan marmer impor ya. Tentunya ini optional. Oke. Kita lihat di lantai atas seperti apa. Nah, rumah ini selalu nyaman. Kenapa saya bilang? Setiap kamar dilengkapi dengan smart air ventilation ya, dan AC juga lengkap. Khususnya AC-nya pasti bermerek Daikin ya. Sistemnya yaitu smart air ventilation. Dan juga dilengkapi, Anda kalau beli rumah ini dapat solar panel, solar water heater ya. Solar panel itu ya khususnya buat listrik ya, PLN, supaya irit. Solar water heater ya buat kamar mandi. Oke. Wah, banyaklah bonus-bonus yang diberikan oleh developer Paramount Serpong. Nah, begitu datang di lantai 2 kita disajikan tempat duduk di sini nih. Ya, lorongnya juga koridornya gede. 1, 2, kamarnya 2 di situ, 3. Kamar utamanya di sana. Anda lihat ini kamar anaknya nih, ya. Coba. Mantap bukan? Ada jendela juga view-nya ke jalanan depan, ya. Oke. Cakep dah. Saya suka banget nih. Walaupun nggak besar tapi penataannya mantep. Di sini kamar powder room-nya ya, sharing buat anak nih. Coba Anda lihat tuh. Disekat juga nggak becek di sini ya. Lantai marmer semua loh. Tuh dinding marmer ya. Standing shower-nya keren ya, merek Kohler. Sanitarinya merek Kohler. Oke. Nah, lanjut. Ini kloset duduknya juga Kohler. Oke, wastafelnya Kohler. Ini Kohler, semuanya Kohler. Oke, yuk lanjut. Kamar anak yang kedua guys. Wow, ini tentunya gadis nih ya, cewek di desain. Nah, di situ ada walk-in closetnya. Oke. Seluruh dindingnya nggak ada pengecatan ya, semua pakai panel, panel-panel motif teak wood, kayu jati, warna-warna tanah yang alami, tapi nggak bosan dilihat dan juga nggak sakit di mata ya, sangat kalem sekali. Nah, ini ada view apa nih? Garden, taman yang di samping tadi, yang dari living room view-nya ini. Wow, mantap tentunya ya. Oke, saya lanjut. Anda lihat ke kamar tidur utamanya. Oke, seperti apa? Yuk lihat. Oh, di sini juga ditaruh ini loh, elemen lampu pada saat duduk baca, jadi nggak gelap. Nah, ini dia kamar tidur utamanya atau master bedroom-nya. Ya. View-nya ke jalanan, ke depan rumah. Ya. Ada balkoninya juga dengan stainless steel, kaca tempered. Ya. Keren abis. Oke. Nah, di sini perpaduannya Anda lihat, desain seperti ini mewah. Mewahnya dapat dengan ornamen ini marmer. Ya, lihat perpaduan ranjangnya juga sangat elegan dengan wow, sangat modern sekali. Dan Anda bisa lihat tuh ceilingnya keren abis kan. Saya suka nih yang ceiling kayak begini nih ya, seninya tinggi sekali. Oke, kita tengok di sini.
Oh iya, sebelum nengok ini ada wardrobe untuk TV ya. TV-nya cocok sekali nih untuk nonton dari ranjang. Lihat, wardrobe-nya juga keren dengan panel kayu teak wood. Oke, kita lanjut. Nah, di sini walk-in closet. Walk-in closet-nya juga lumayan ya. Tuh, ya. Untuk pakaian-pakaian. Dan di sini buat duduk-duduk ya, pakai sepatu atau pakai baju. Nah, di sini ada kamar mandinya. Tentunya pasti pakai pintu nih. Ini show unit yang nggak pakai. Dilengkapi dengan bathtub. Bathtubnya mewah. Seluruh dinding marmer. Oke. Nah, di sini ada double wastafel. Oke. Semua mereknya apa? Kohler juga. Nah, ini kloset duduk ini. Nah, otomatis tuh. Tuh. Dideketin aja terbuka sendiri. Ya. Udah, tutup lagi. Oke. Aduh, ini sih benar-benar speechless saya. Mewah abis. Ya. Oh, di sini juga ada tempat dandan ya buat ibu-ibu nih. Oke, duduk. Di sini ada kursinya. Ya, keren dah. View-nya juga ke depan tadi. Tuh. Oke. Selesailah review kita. Grand Pasadena ini klaster termewah dari produknya Paramount Serpong. Nah, kita intip apa lagi ya di sini? Nah, ini dapat view lagi nih. Saya tarik view-nya nih. Tuh. Ke taman samping. Fungsinya apa sih? Pencahayaan. Ya, pencahayaan. Jadi ini ada jendela di sini nih, bisa dibuka. Sirkulasi juga. Wah, pokoknya keren abis lah. Nah, ini produk ya. Produk terbaru dari Paramount Serpong yang belum pernah seperti ini desainnya dan semewah ini. Saya rasa ini yang termewah dari semua produk-produknya Paramount Serpong. Jadi Anda jangan sampai kehabisan ya. Segera hubungi saya dengan Randy Ho, pasti Anda mendapat kepuasan. Thank you for being with me. See you in the next content. Bye bye.